Kembali di News on the Spot, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak Bogor, Jawa Barat macet. Ribuan kendaraan yang ingin keluar dari akses tol Ciawi tidak dapat bergerak. Kepadatan kendaraan terus terjadi hingga menyebabkan macet total di kawasan Gadok menuju Puncak Bogor. Akhir pekan yang bertepatan dengan libur panjang Lebaran membuat pengunjung ke kawasan Puncak melonjak signifikan. Polisi telah merekayasa lalu lintas dengan memperlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju tol Ciawi. Akibatnya kendaraan dari arah Jakarta terjebak berjam-jam untuk menuju Puncak.